Di episode yang akan terjadi kali ini, meskipun Tias sudah memaafkan Dean kembali, namun hal itu ternyata tetap tidak merubah keputusannya untuk melanjutkan perceraiannya bersama dengan Dean. Meskipun berulang kali Dean mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun lagi terhadap Hani dan tidak akan pernah lagi mau rujuk kepada Hani, hal itu tetap tidak membuat Tias untuk mundur. Karena menurut Tias, apa yang telah terjadi saat ini sudah jelas. Bahkan bukti yang ditunjukkan oleh Hani sudah sangat jelas bahwa Dean telah bersatu kembali dengan Hani. Tentu saja setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Tias ini membuat hati Dean merasa sangat kesal. Karena dirinya sama sekali sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi terhadap Hani seperti apa yang dikatakan oleh Hani. Bahkan dirinya saat ini berencana untuk mempercepat proses perceraiannya bersama dengan Hani.